elektronik dan bahkan SaaS yang udah siap-siap untuk ngurusin e-commerce. Betul, dan ini adalah perubahan yang sangat signifikan juga di satu orang benar-benar menahan, dan akhirnya ini hasil yang paling-paling baik ya yang bisa mereka dapatkan. Ini dimana First Rider benar-benar memenangkan dengan mutlak ya kalau saya bilang, karena ini adalah pertempuran yang seimbang, tapi timing yang dilakukan oleh First Rider luar biasa. Menariknya justru adalah ketika fight antara Impost Defiant dan juga Rebellion Tabar terjadi, Tang City Esports juga buru-buru join juga ya ke arah team fight yang terjadi. Kita lihat sini juga pertempuran yang cukup epic antara Echo dan juga beberapa tim lainnya, bahkan ada sini epic banget semuanya. Abox ya, Abox yang benar-benar bisa menahan dua orang sekaligus dan mengeliminasi tim tersebut, dan akhirnya pertempuran tersisa antara dua tim aja, Echo dan juga Impost, yang terjadi. Rosman harus kalah clutch menghadapi tiga orang sekaligus, dan luar biasa dimenangkan dengan sangat baik ketika Faldo mendapatkan momentum yang juga dimanfaatkan dengan sangat baik oleh IOG. Dan kita lihat bagaimana Besto hampir yang melakukan super clutch tadi, bahkan tadi kalau dia tidak berada di daerah dan kalau Riza mungkin sengaja ya, Riza ya, ya mungkin Riza bisa jawab, mungkin sengaja dia cari perhatian, Riza ini sengaja terus kedua gitu biar dibahas. Dan ini